Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adeja Channel Tubes. Terima kasih masih menyaksikan Maman Adeja Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua cara memanfaatkan sisa-sisa obat ya, untuk kita gunakan sebagai pupuk. Di antaranya ini ya, obat batuk ya. Ini sekitar 80 ml lagi masih ada ya teman-teman. Ini mengandung amonium klorida, dan dari bahan-bahan akar-akaran ini bagus juga untuk kita gunakan sebagai pupuk yang pasnya sih untuk fase generatif ya teman-teman. Dan ini juga ada ya sisa dari cairan impusan. Ini cukup lengkap di sini, ada kalsium, ada kalium, ada sodium ya teman-teman, ada natrium juga. Ini bisa juga kita gunakan sebagai ZPT atau sebagai pupuk teman-teman. Nah, tapi admin tidak sarankan untuk beli ya, cuma bahan sisa aja. Nah, untuk gunting, kita siapkan untuk menggunting botolnya nanti ya, botol impusan. Dan juga untuk karet, karet ini untuk mengikat tutup botol ya teman-teman. Karena kita akan proses dengan anaerob ya teman-teman. Dan untuk alatnya cuma dengan plastik aja ya. Untuk tutup botolnya kita tutup dengan plastik dan diikat karet. Kita juga siapkan corong untuk memasukkan bahan organiknya ke dalam wadah ini ya teman-teman. Dan wadah ini nanti kapasitasnya memang 1500 ml ya teman-teman. Tapi kita akan gunakan masing-masing 1 liter aja. Dan kita siapkan ember untuk pengadukannya. Kita langsung ke proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya, kita akan menggunakan mikroorganisme dari air, bonggol pisang, dan juga ada dekomposer ya teman-teman. Nah, ini perlu kita siapkan juga untuk makanan mikroba, yaitu dari ubi rambat ya teman-teman. Kita tiriskan, ketika nanti sudah dingin baru kita proses. Nah, untuk selanjutnya ini ya teman-teman, ini juga sudah admin upload kemarin ya teman-teman. Ini cairan bonggol pisang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mengikuti cara ini, silahkan teman-teman ikuti ya teman-teman. Diiris seperti ini dan kita tiap pagi panen. Untuk hari ini admin panen 100 ml ya teman-teman untuk cairan bonggol pisangnya. Nah, ini untuk gunting tadi itu, ini untuk melubangi botol cairan impusan. Kita akan tunjukkan ke teman-teman semua. Di sini kita akan gunakan 4 sendok ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. 4 sendok ya teman-teman, atau 60 ml. Nah, untuk obat batuknya, ini obat batuknya belum kadaluarsa ya teman-teman, masih lama waktunya. Kita gunakan ini sekitar 80 ml ya untuk sisa obat batuknya. Nah, untuk ininya, untuk mantang atau ketela rambat atau ubi rambatnya, kita haluskan. Kalau misalkan teman-teman ada blender, bisa di blender ya teman-teman. Admin hanya remas-remas aja dan admin masukkan ke botol ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan cairan bonggol pisangnya sebanyak 1 liter. Nah, untuk protein kali ini admin gunakan telur ya teman-teman. Ini lebih simple dan lebih mudah dicerna oleh mikroba nantinya ya teman-teman, karena bentuknya cair. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita aduk semuanya ya teman-teman ya. Dari cairan impusan ya, telur, dan juga obat batuk tadi, dan air bonggol pisang ya di dalam ember hitam ini ya teman-teman. Ini supaya kita lebih mudah ya dalam memasukkannya nanti. Kita aduk dulu di dalam ember ini. Dan tak lupa juga teman-teman ya, kita gunakan yang kreatif-kreatif seperti yang video kemarin teman-teman ya. Admin gunakan ampas kopi sebagai pengganti gulanya. Tapi ya teman-teman, tidak harus mengikuti seperti ini, bisa teman-teman ganti dengan molase atau dengan gula merah. Kalau boleh saran sih, admin sarankan menggunakan gula merah ya teman-teman, karena banyak sekali keunggulannya kalau kita menggunakan gula merah. Salah satunya yang benar-benar terlihat adalah, yang benar-benar terasa kalau kita menggunakan gula merah itu, aroma pupuk organik cair kita nanti tidak bau ya. Jadi wangi seperti wangi tape kalau kita menggunakan gula merah. Dan juga di dalam gula merah itu tentu bagus sekali ya. Bahkan di dalam gula merah itu nanti akan menghasilkan mikroba ya teman-teman. Makanya admin sarankan, meskipun dalam video ini kita menggunakan ampas kopi, tapi teman-teman boleh kok menggunakan gula merah ataupun menggunakan molase ya teman-teman, untuk pengaktif mikrobanya ya. Nah, kita aduk ya teman-teman untuk keseluruhan ini ya. Dari ketela rambat tadi, ampas kopi,
telur ya, terus cairan impusan, terus obat batuk sisa ya, kita aduk ya, kita kocok, lalu kita masukkan ke dalam botol. Ini masing-masing sekitar 100 1000 ya, sekitar 1000 ml ya atau 1 liter. Jadi admin menggunakan dua wadah ya, yaitu masing-masing 1 liter. Dan untuk dekomposernya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman punya pupuk organik cair, bisa juga teman-teman tambahkan pupuk organik cair yang sudah jadi sebagai biang atau sebagai starter. Nah, seperti admin kali ini ya, admin menggunakan pupuk organik cair 1 gelas ya atau 200 ml ya per liter pupuk organik yang akan kita buat ya teman-teman. Nah, ini menjadi masalah juga bagi pemula ya teman-teman, kalau kadang-kadang pemula itu belum ada pupuk organik cair. Nah, kalau misalkan teman-teman masih pemula, teman-teman gunakan Yakult juga bisa ya. Jadi per botolnya ini teman-teman gunakan satu botol Yakult dan dua botol cukup untuk membuat pupuk organik cair 2 liter. Nah, tapi nggak mesti Yakult juga, teman-teman bisa juga gunakan EM4 atau M21 ya. Kalau misalkan ada dananya lebih mah mendingan M21 ya, lebih jos. Nah, teman-teman semua, sekarang kita tinggal proses mengikat ya. Supaya lebih simpel, kita ikat saja dengan karet dan ditutup plastik ya, teman-teman. Jadi ada kualitas tersendiri ya teman-teman kalau kita membuat pupuk organik cairnya ditutup rapat atau anaerob ya teman-teman. Yang pertama, bakteri dari luar nggak bisa masuk ya teman-teman. Nah, yang kedua, proses fermentasinya akan lebih efektif ya kalau anaerob, terlebih kalau teman-teman rajin dikocok ya teman-teman, baik 2 hari sekali atau 3 hari sekali dikocok begitu ya, sehingga nanti 7 hari sudah bisa digunakan. Kalau seandainya ini tidak menggunakan telur, ini 4 hari juga sudah bisa diaplikasikan sebetulnya ya teman-teman. Tapi karena di sini ada telur, kita butuh memfermentasi telur dulu ya teman-teman. Sehingga ini membutuhkan waktu 7 hari minimal. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kualitasnya lebih bagus, ini teman-teman fermentasi selama 3 minggu atau 4 minggu ya teman-teman. Itu lebih bagus. Bahkan semakin lama semakin bagus ya. Kalau misalkan teman-teman masih lama untuk menggunakannya, 3 bulan sekali teman-teman tambahkan gula gitu ya. Jadi ini bisa disimpan selama-lamanya, asal teman-teman rajin dalam 3 bulan sekali menambahkan gula merah teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jangan lupa dikocok dulu sebelum difermentasi, lalu teman-teman nanti simpan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Seandainya tutup plastik ini seperti balon, nanti teman-teman buka dulu sebentar lalu buang gasnya, lalu teman-teman tutup kembali menggunakan plastik dan diikat karet ya teman-teman. Proses ini disebut juga proses anaerob dan ini sangat efektif untuk membuat pupuk organik cair yang steril. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa fermentasi selama 7 hari teman-teman ya. 7 hari cukup untuk proses fermentasinya. Nah, sekarang tinggal dosis ya teman-teman. Kalau untuk dosisnya, misalkan teman-teman mau aplikasi spray, teman-teman gunakan 100 ml per 15 liter air ya teman-teman. Atau 16 liter air ya. Lalu kalau misalkan kocor, gunakan 1 gelas ini atau 200 ml per ember 10 liter air ya teman-teman. Teman-teman kocorkan per pohon 1 gelas. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga teman-teman juga berhasil dan tanamannya subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.